puting beliung menerjang Desa Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang mengakibatkan sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang. Laporan Pusdalops BP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, puting beliung terjadi di Jalan Ciharalang, RW 3, RW 6, Desa Mekar Saluyu. Peristiwa itu disebabkan intensitas hujan yang sangat tinggi disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga sibuk membersihkan puing-puing bangunan usai diterjang angin puting beliung. Puting beliung memporak-porandakan ratusan rumah, pohon hingga tiang listrik di sekitar perkampungan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.